Selamat pagi sahabat. Kita jumpa lagi di Santapan Rohani Pagi edisi Selasa, 13 September 2022. Tema kita adalah Sekolah Padang Gurun. Kita baca firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sahabat, sadar atau tidak, hidup yang sedang kita jalan ini adalah ibarat sebuah sekolah, dan disitulah proses belajar terjadi. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran. Kita bisa belajar melalui perjalanan hidup yang terkadang melewati kerikil-kerikil, batu-batu besar, tikungan tajam, dan juga lembah yang curam. Kita pun bisa belajar dari masalah, kesulitan, tekanan, penderitaan, situasi, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan tak seorang pun di dunia ini yang mau mengalami masa-masa padang gurun. Masa padang gurun bisa diartikan masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Ketika rumah tangga sedang menghadapi masalah berat, krisis, keuangan, usaha seret, dan mau pilot. Anak-anak yang memberontak, sakit penyakit tak kunjung sembuh, dan sebagainya. Di masa-masa seperti ini, banyak orang-orang yang tidak tahan. Mereka mulai stres, mengeluh, bersungut-sungut, dan mulai menyalahkan Tuhan. Sahabat, terkadang Tuhan memang mengizinkan untuk kita melewati padang gurun yang gersang dan tandus. Padang gurun adalah tempat yang udaranya sangat panas di waktu siang dan terasa sangat dingin di kala malam. Air menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga. Dan belum lagi bahaya binatang buas seperti ular dan sebagainya. Padang gurun adalah gambaran kehidupan yang sungguh tidak enak, tidak nyaman, dan penuh dengan kesulitan. Banyak orang tidak menyukai kehidupan di padang gurun. Mereka berusaha lari, menghindar, dan memberontak. Selama 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi begitu lama dan sangat melelahkan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. 40 tahun mereka harus melintasi padang gurun, mulai dari tanah Mesir sampai ke Kanaan, hanya dalam waktu beberapa hari saja sebenarnya. Dan sebuah perjalanan yang tidak mudah di padang gurun itu. Mengapa? Karena hampir tidak kita jumpai tanaman, kecuali di tempat-tempat tertentu saja. Belum lagi perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam, serta banyaknya binatang buas yang berkeliaran. Lalu mengapa bangsa Israel begitu lama berada di padang gurun? Itu akibat dari ketidakpercayaan bangsa Israel sendiri, sehingga Tuhan membiarkan mereka berputar-putar mengelilingi padang gurun selama 40 tahun. Hingga generasi yang pertama dari bangsa itu tidak ada lagi. Hanya Kaleb dan Yosua saja dari generasi pertama bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian. Sahabat, dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita pun juga harus mengalami seolah-olah sedang berada di padang gurun. Tetapi ada hal yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita pagi ini. Di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Di tengah badai kehidupan yang seberat apapun, mari janganlah sampai kita melupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pengalaman hidup bangsa Israel ini bisa menjadi bukti nyata betapa sempurna penyertaan Tuhan terhadap mereka. Meskipun berada di padang gurun selama bertahun-tahun, bangsa Israel tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun juga. Sahabat, seringkali ketika permasalahan datang menerpa hidup kita, muncul pertanyaan dalam hati kita, di manakah Tuhan? Mengapa hal ini terjadi? Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan kita, bahkan meninggalkan kita. Sahabat, mari melalui firman Tuhan pagi hari ini,
kita mau yakinkan diri kita bahwa apapun keadaan kita saat ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau mungkin saat ini sahabat sedang berada di sekolah padang gurun, mari sahabat, bangkitlah. Jangan mengeluh, jangan menggerutu ataupun bersungut-sungut, tapi pegang firman Tuhan, pegang teguh janji Tuhan, dan ingat satu hal, penyertaan Tuhan sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian di sekolah padang gurun itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu datang kepada kami, menguatkan kami. Betapa Tuhan mengasihi kami. Kalaupun Tuhan izinkan kami berada di sekolah padang gurun, kami percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melewati sekolah padang gurun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.